turbulent days end with me. Hai teman-teman, kembali lagi sama gue, Bro Daisuke. Kali ini gue bakal melanjutkan gameplay kita yaitu Dynasty Heroes Legend of Hancock ya. Kali ini gue bakal ya kita coba lihat ya shop yang katanya rare banget. Kalian bisa membelanjakan ini ya tiket kalian yang kalian dapatkan dari Warong Road ini ke sini. Dan kalian bisa menggantinya ke insignia gitu. Ini ya, ini kalian bisa mendapatkan setiap hari. Ini bakal ada setiap hari ya, pada saat hari ke-21 baru kebuka ini. Gitu sih kata temen gue ya. Nah, ini punya gue ya. Nah, untuk insignianya kalian bisa mendapatkan seharga 200 kristal ya. Harga satu kristal itu sebanyak 2 tiket. Ya, setidaknya kalian butuh 400 tiket lah. Yap, kalau untuk yang legendnya itu 64 ya, kali 2 aja, kali 2 butuh bagi 2 gitu ya. Gitu hitung cepatnya ya. Kita coba cek lagi ini special offer-nya. Sampai ini ada di outsong insignia waktu Dakyo Suchu Lady Jen Dongjuo Su Sangxian Lian Wei Wayang Wai Weying Yan Su Sun Jian Zheng Fei Pantong Xiao Dun Guo Jia Xiao Qiao Yu Ji Jia Su Hu Su Guan Yu Ma Cao Guan Sun Jian Lu Sun dan Liu Bei Legend insignia. Untuk yang divine-nya Cao Cao Zhou Yun Zhou Qi Zhou Yun. Untuk Swarm Brother-nya itu rare sih ya kayaknya ya. Rare Divine ya. Oke lah teman-teman, terima kasih untuk nonton video kali ini ya. Mungkin segitu aja ya untuk Crystal Shop-nya. Ya, ini bakal terbuka pada hari ke-21 ya. Hari ke-21 ya, kalau kalian main di server baru gitu, kalian harus rajin-rajin ya untuk bertaruh di warong dan menyimpan sebanyak mungkin ini. Ya, lumayan lah boost buat kalian. Oke lah, terima kasih untuk video kali ini. See you again di next video. Bro, peace.